Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين أمين الحمد لله بشكر بدا الله سبحانه وتعالى dengan limpah rahmat dari Allah, kita masih diberikan keberkatan hidup untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih diberi ruang untuk kita mendalami mutiara-mutiara hikmah dan ilmu dari para ulama, khususnya dari Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Ilm, kitab tentang ilmu. Dan kita sedang membicarakan tentang ilmu-ilmu yang dianggap tercela. Apa yang menjadi sebab satu-satu ilmu itu tercela, dan bagaimana caranya untuk kita mengelakkan diri kita dari terlibat dengan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Kata Imam Al-Ghazali, ada tiga sebab mengapa satu-satu ilmu itu tercela. Pertama, sekiranya ilmu itu membawa kepada kemudaratan, baik yang mempunyai ilmu itu sendiri atau orang lain yang nantinya terkena dengan ilmu yang digunakan itu. Yang kedua, ilmu itu tercela apabila ilmu itu memberi mudarat kepada yang empunya ilmu itu sendiri. Dan yang ketiga yang kita sedang bicarakan ialah ilmu yang tercela itu adalah ilmu yang tidak memberi faedah langsung kepada orang yang terlibat dengan ilmu tersebut. Yang ini kita sedang bincangkan. Contoh yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali dalam sebab yang ketiga ini, ilmu yang tak memberi faedah langsung ini, ialah contoh ialah ilmu yang cuba dipelajari oleh seseorang, tetapi ilmu yang dicuba dipelajari itu ialah ilmu yang halus-halus, sedangkan dia belum lagi selesai mempelajari ilmu yang asas. Dia belum habis lagi yang asas, dia nak pergi kepada yang lebih tinggi tahap perbahasan ilmu tersebut, yang lebih sirri, yang lebih rahsia lagi, yang lebih halus, yang lebih ghaib sifatnya. Yang ini dia jadi tercela kerana dia akan menjadi fitnah kepada orang yang mempelajari ilmu tersebut, sebab dia tak ada basic. Ini jangankan ilmu agama, ilmu lain pun begitu juga kan.
ilmu fizik misalnya, tak belajar lagi yang basic fizik, tapi dah nak pergi kepada quantum fizik yang bicaranya lebih canggih, lebih halus lagi. Macam mana kan, yang basic fizik pun dia tak tahu. Saya memang tak tahulah, kita tahu cakap aja sebab kita pernah dengar benda-benda tu. Ekonomi pun begitu juga. Yang makroekonomi, mikroekonomi dia tak ni lagi, tapi dia nak pergi dah kepada teori-teori ekonomi yang canggih-canggih. Macam mana kan? Sebab yang halus-halus itu dia berasaskan kepada yang basic ini. Kan? Akidah misalnya. Yang asasnya adalah rukun iman itu. Tetapi yang lebih detail itu adalah apa yang dibahaskan dalam ilmu kalam misalnya. Tentang sifat Tuhan, tentang zat dan sifat, tentang wujud, wahdatul wujud dalam tasawuf misalnya. Sedangkan bab-bab asas tasawuf pun dia tak faham lagi. Ini semua kata Imam Al-Ghazali akan menyebabkan satu-satu ilmu itu tercela dan memudaratkan orang yang mempelajarinya. Ilmu yang semacam itu adalah tercela terhadap orang itu seperti dipelajarinya ilmu yang halus-halus sebelum yang kasar-kasar, dipelajarinya ilmu yang tersembunyi sebelum ilmu yang terang, dan seperti yang diperbincangkan tentang rahsia ketuhanan, ya, tentang rahsia ketuhanan, asrar al-ilahiyah. Kerana kata Imam Al-Ghazali, para filsuf, para ahli-ahli falsafah dan para ulama ilmu kalam telah tampil pada ilmu-ilmu tersebut. Maknanya dah ada dia punya ahli-ahlinya yang membicarakan tentang perkara-perkara yang halus-halus tersebut. Dan mereka sendiri tidak berdiri sendiri dalam hal itu. Orang yang ahli-ahli falsafah dan juga ahli ilmu kalam itu pun dia bukan membahaskan hal-hal yang halus-halus itu secara tersendiri, bukan independent of the sources of the religion kan. Dia bukan bicara tentang Tuhan tapi tidak mengikatnya dengan asas-asas agama. Mereka harus kembali mau tidak mahu kepada perkara yang asas dalam Al-Quran, dalam hadis yang berkaitan tentang ketuhanan. Tetapi cara perbahasan ataupun mauduknya itu sudah menjadi terlalu terperinci dan halus yang mungkin tak dapat nak diikuti dengan baik oleh orang-orang yang tidak ada persediaan. Jadi sebab itu kita kena ukur baju di badan sendirilah. Jangan nak rasa hebat, kita nak lompat, kita nak skip benda-benda yang asas, kita nak pergi kepada yang advance. Itu tidak boleh. Dia akan menjadi, ilmu itu akan menjadi mudarat. Hanya yang dapat berdiri sendiri memperkatakan tentang asrar ilahiyah, rahsia ketuhanan ini, dan mengetahui jalan-jalan sebahagian daripadanya ialah nabi-nabi dan para aulia. Yang betul-betul boleh tahu tentang rahsia itu secara tersendiri adalah para nabi, kerana mereka diberikan ilmu terus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akal dan jiwa dan hati mereka itu telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima wahyu yang berat berkaitan dengan perkara-perkara yang mendalam tentang ketuhanan. Kita ni siapa kan nak banding dengan para nabi, para aulia nak berbicara tentang rahsia-rahsia ketuhanan? Takut-takut kita pun jadi sesat. Banyak ajaran-ajaran sesat tu dia macam itulah. Dia nak pergi kepada kononnya rahsia-rahsia ketuhanan, tetapi tidak ada asas yang kuat,
akhirnya sesat dan menyesatkan. Nah, berapa banyak kan yang jenis-jenis begitu, akhirnya mengaku jadi nabi, akhirnya menumpukan ajaran itu kepada diri dia lebih berbanding dengan ajaran agama itu. Nah, ini semua bahaya. Maka wajiblah, kata Imam Al-Ghazali, dilarang orang banyak, orang awam, membahas tentang rahsia-rahsia ketuhanan, asrar al-ilahiyah, dan kembalikan mereka kepada yang telah diucapkan oleh syariah. Nah, jadi balik kepada asas-asas agama yang dah jelas dijelaskan oleh syariah. Yang demikian itu mencukupi untuk orang yang mendapat taufik. Maknanya untuk orang awam tak perlu. Yang layak berbicara tentang hal itu ialah yang sudah ada persediaan, yang sudah ada kelengkapan ilmu-ilmu. Berapa banyak orang yang terjun ke dalam ilmu pengetahuan dan akhirnya memperoleh kemudaratan. Jikalau tidaklah ia terjun ke dalam ilmu pengetahuan itu, nescaya adalah halnya lebih baik dalam agama daripada apa yang telah terjadi kepadanya. Kalau dia tak belajar, itu lebih baik daripada dia menyibuk dan juga melibatkan dirinya dengan ilmu-ilmu yang dia sendiri tidak mampu untuk memahami dan juga mendalaminya. Kadang-kadang ikut-ikut orang kan, ikut-ikut orang. Kita nampak orang hebat, kita pun nak jadi hebat. Tapi kita tak melalui perjalanan orang yang hebat tersebut. Kan? Sekarang ni siapa yang datang ke Malaysia? Sheikh Ali Jumaah. Itu hebat kan? Kalau nak jadi macam dia, kena laluilah apa yang dia lalui dari sudut menuntut ilmunya, kehebatannya. Sampai boleh menjadi mufti Mesir dan lain-lain lagi. Ini kita belajar akidah masa kafar kan? Habis kat situ aja. Kemudian belajarlah sikit-sikit kat mana-mana, kat masjid ke apa. Atau macam mana kita nak menjadi macam Syekh Ali Jumaah dari segi ini kan? Yang kita layak hanya belajarlah, belajar, mendengar kan? Itu saya cakap ni termasuk diri saya lah. Itu saja yang kita mungkin layak. Tapi kalau kita nak jadi dengan dia, tak apa. Tapi laluilah persediaannya, ilmu-ilmu alatnya kena cukup, ilmu-ilmu ulumul Quran, ulumul hadis, akidah, syariah, akhlak, itu semua kena lalui. Barulah boleh untuk kita membicarakan mauduk-mauduk yang tinggi dalam agama. Kalau tidak, dia jadi fitnah kepada diri kita. Sebab kita mungkin nak bicara tapi kita tidak faham, kita tak mampu untuk meletakkan perkara tersebut pada kedudukannya yang betul dan hubungannya antara satu perkara dengan satu perkara yang lain, dan tak dapat dibantah adanya ilmu yang mendatangkan mudarat bagi sebahagian manusia, seumpama mudaratnya daging burung dan beberapa macam kuih yang enak rasanya kepada bayi yang masih menyusu. Kan? Kita sedap makan karipap, tapi kita pergi suap kat bayi yang masih menyusu karipap, kita duk rasa dia akan rasa sedap juga. Silap-silap tercekik adik apa bayi tu dan mati disebabkan ketidakmampuan dia untuk mengunyah benda-benda yang kita rasa sedap mengunyah. Tapi kita ni dah level tinggi. Bayi itu masih level rendah. Dia hanya mampu untuk makan, mengunyah perkara-perkara yang asas saja, susu. Dari segi itu kita ni macam level tinggi tadilah. Boleh bicara kalau nak bicara, tapi bayi itu macam kita sekarang ni lah berbanding dengan syekh-syekh besar. Kita ni macam bayi. Nak makan macam syekh tu makan.
ilmu lah, ilmu-ilmu besar. Tercekik nanti mati tu maksudnya sesat lah, kan? Sesat lah, sebab kita tidak mampu untuk menggarap dan memahami apa yang difahami oleh orang-orang yang hebat. Kemudian Imam Al-Ghazali bawa satu cerita. Nanti sebutlah, bahkan banyak orang yang berguna baginya kebodohan dalam beberapa hal. Bahkan untuk setengah-setengah orang, dia bodoh tentang satu perkara itu lebih baik. Maksudnya bodoh tu maknanya dia tidak mempelajari satu-satu perkara itu lebih baik bagi dia. Jangan syok-syok nak belajar benda yang kita tak mampu belajar, itu maksudnya. Sebab Tuhan jadikan manusia pun berbeza-beza dari segi fitrah, kan? Kalau tidak, takkanlah dalam kelas ada nombor 1 sampai nombor 40. Kalau semua sama hebat, nombor 1 pula ke? 40 orang tu nombor 1 daripada orang yang pertama sampai orang yang 40, nombor 1 pula ke? Tapi masih ada yang nombor 1, ada yang sampai nombor 40. Cikgunya sama, kampungnya sama, sekolahnya sama, kelasnya sama, belajarnya pun sama, tapi tak boleh juga, kan? Mungkin ada banyak faktor, dan faktor yang paling asasi, Tuhan memang jadikan begitu. Kan, akal masing-masing tidak sama, usaha masing-masing juga tak sama, persediaan diri masing-masing juga tak sama, niat masing-masing juga tak sama. Kalau pergi ke kelas, niat tak baik misalnya, kan, niatnya lebih kepada nak menunjuk-nunjuk, itu sendiri Tuhan tak bagi. Tuhan tidak kurniakan keberkatan ilmu, kan. Tapi kalau ikhlas, jiwa tu bersih, bersedia, bersungguh-sungguh mujahadahnya, insyaAllah dapat. Jadi masing-masing lah, masing-masing. Tapi yang tak boleh, tak boleh lah. Kemudian kata Imam Ghazali, ada menurut cerita bahawa sebahagian orang mengadukan halnya kepada seorang tabib, seorang doktor lah, zaman dulu lah, akan kemandulan isterinya. Ada seorang tu, ni cerita ni, ada seorang tu dia pergi ke jumpa tabib, dia komplain tentang isterinya mandul, tak boleh beranak. Wanita tadi itu tidak beranak, maka tabib itu memeriksa denyut urat nadi perempuan tu, lalu dia berkata kepada suami tu, ataupun dia berkata kepada tu perempuan tu yang tak boleh beranak tu, tak ada gunanya engkau diberikan ubat untuk beranak, sebab engkau akan mati dalam masa 40 hari. Denyut urat nadimu menunjukkan yang demikian. Doktor tu kata, tabib tu kata, tak ada gunanya aku bagi ubat untuk beranak kerana engkau dalam 40 hari lagi nak mati dah. Terkejutlah orang tu. Maka gemetarlah wanita itu dengan ketakutan yang sangat, amat sangat, dan susahlah kehidupannya. Maka dikeluarkan hartanya, dibahagikan dan diwasiatkan. Dah tahu nak mati 40 hari, habis semua dikeluarkan hartanya, bagi dekat anak-anak, bagi dekat apa semua, waris-waris. Tinggallah ia tidak makan dan tidak minum sehinggalah berlalu masa itu. 40 hari itu tak makan tak minum, sikit je lah makan dan minum, sebab risau nak mati. Dan wanita itu sampai 40 hari tak mati. Sampai 40 hari dia tak mati. Maka datanglah suaminya kepada tabib tu dan bertanya, mengapa isterinya tak mati? Sedangkan tabib tu kata 40 hari lagi akan mati. Maka tabib tu jawab, aku dah tahu dia tak mati. Maka sekarang dia kata, baliklah. Dia tulis ni, bersetubuhlah. Maknanya, datangilah isteri, insyaAllah dia akan beranak. Kan? InsyaAllah dia akan beranak. Mengapa begitu? Kata lelaki tu, kata suami tu, kenapa macam tu pula? Maka tabib tu menjawab, dulu aku lihat dia sangat gemuk. Dia sangat gemuk dan lemak telah menutupi mulut rahimnya. Aku tahu bahawa dia tidak akan kurus
melainkan dia takut mati. Ha, kan? Kalau aku tak bagi tahu pasal dia nak mati, dia tak akan kurus sebab dia akan terus makan, dia akan terus seronok je hidup. Ha, satu cara je nak bagi dia kurus supaya dia boleh beranak, bagi tahu yang dia akan mati dalam masa 40 hari. Ha, pandai tabib tu. Tak payah pakai ubat lah. Maka aku takutkan dia dengan demikian sehingga dia kurus. Dan hilanglah halangan untuk dia beranak. Jadi dia boleh beranak. Ha, jadi itu. Tapi ini misal saja. Ini cerita sebagai tamsil yang Imam Ghazali berikan kepada kita, nak menunjukkan bahawa kadang-kadang orang dia tak tahu satu ilmu tu. Ha, dia kena diajar tentang perkara yang lain. Dia tak tahu yang sibuk makan dan sibuk dengan ni sampai gemuk tu, dia rasa seronok, tapi sebenarnya dia menghalang dia untuk melakukan perkara-perkara tertentu. Ha. Maka ini memberitahukan engkau, kita semua, kepada merasakan bahaya sebahagian pengetahuan. Ha. Dan memberi kefahaman pula kepada engkau, kita semua, pengertian tentang sabda Nabi, na'udzubillahi min ilmin la yanfa', yang kita selalu minta doa kan, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', yang bermaksud aku berlindung dari Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi dalam konteks tadi itu, ilmu apa yang tak manfaat? Ilmu tentang dunia tu, ilmu yang dia sibuk sampai dia tak jaga makan, tak apa semua. Ilmu tu tak bermanfaat, tapi dia seronok duk cari benda tu. Ha, tapi dia kena didekatkan dengan satu ilmu yang lain supaya dia tahu yang itu tidak bermanfaat, supaya dia tinggalkan ilmu yang tak bermanfaat tu. Ha, itu tabib dunia lah kan. Tabib dunia dia nak jauhkan kita daripada ilmu yang tak bermanfaat dari sudut beranak tu. Tapi tabib akhirat kita siapa? Tabib akhirat kita Nabi lah. Tabib akhirat kita para ulama. Mereka ini yang mengingatkan kita tentang akhirat, mengingatkan kita tentang Tuhan, mengingatkan kita tentang agama, dan melupakan kita, menjauhkan kita daripada ilmu-ilmu yang sekarang ni mungkin kita duk seronok cari ni. Kan? Macam-macam ilmu cari sekarang ni, dalam internet lah, dalam TikTok lah, dalam Facebook lah. Habis masa kan? Termasuk saya kadang-kadang. Bila dah start tengok tu, Allah. Kan orang duk hantar kan? Kita duk rasa ilmu. Oh, ni ilmu baru ni. Padahal banyaknya tak bermanfaat bagi kita. Banyaknya tak bermanfaat untuk kita, malah menghabiskan masa kita saja. Mungkin itu yang akan melupakan kita kepada Tuhan. Mungkin itu yang akan melambatkan kita daripada ketaatan. Ha, duk sibuk benda tu dah, solat pun lewat, baca Quran pun tertinggal, kerana duk sibuk dengan kononnya ilmu baru. Sedangkan itulah sebenarnya ilmun la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ambillah ibarat daripada cerita ni, kata Imam Al-Ghazali. Janganlah kiranya anda menjadi penyelidik dari ilmu yang dicela agama dan dilarang daripadanya. Ha, maknanya kita ni duduk sibuk mencari, kononnya menyelidik lah. Kononnya nak mencari ilmu lah. Ha, sedangkan agama dah mengajar kita ilmu mana yang yanfa', yang paling bermanfaat. Kita duk rasa bermanfaat ilmu yang kita cari tu, kan? Tetapi manfaat ini akhirnya kita kena kaitkan dengan manfaat kehidupan kita yang abadi. Manfaat yang paling abadi, manfaat kita ke syurga nanti, kan? Bukanlah makna yang lain tu tak bermanfaat langsung, tapi kita punya keutamaan tu kena jelas. Sebab itu para ulama susun fardu ain, fardu kifayah. Ini yang fardu ain tak selesai lagi ataupun tak mendalam sangat. Kita duk sibuk cari yang terperinci ni, sedangkan itu tidak sangat memberi manfaat dalam kehidupan kita di dunia, jauh sekali di akhirat. Nah, di akhirat lagilah tak bermanfaat ilmu-ilmu, apa-apa ilmu lah ni, umum lah ni, umum
umum. Kita cek sendirilah apa benda yang kita duk sibuk kadang-kadang sehari-hari duk buat, duk mencari, duk melihat, duk menonton, sedangkan tanyakan itu ada manfaat kan tak berbanding dengan kalau kita dengar tentang akidah misalnya. Kita dengar tentang akhlak, tentang membersihkan diri dan lain-lain lagi. Jadi kita kena pandailah meletakkan keutamaan itu. Itu maksudnya. Bukanlah lepas ni semua duduk masjid je. Kan? Semua pergi ke gua, bawa kitab, jomlah kita pergi ni je lah. Tak juga kan. Syekh Ali Jumaah tu pun dia ada kehidupan dunianya kan. Kehidupan sosialnya ada. Dia juga berkeluarga, dia juga ada dia punya hiburan dan lain-lain lagi. Tapi keutamaannya ilmu. Keutamaannya menulis, keutamaannya membaca kitab. Itu. Jadi, jadilah dia sebagai syekh. Kita macam kita. Kan? Sebab ikut masing-masinglah. Macam tu. Dan haruslah mengikuti para sahabat Nabi SAW dan berpeganglah kepada sunnah. Maksudnya kita kena ikut suruhan dan contoh yang diberikan oleh mereka yang dah jelas merupakan neraca kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Rasulullah, para sahabat dan lain lagi. Keselamatan adalah dengan mengikuti jejak Nabi. Mana yang betul-betul selamat ialah kita ikut cara Nabi. Kerana Nabi itu dah confirm, dah pasti merupakan orang yang Allah hantar untuk membawa kita ke jalan hidayah, membawa kita ke jalan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan bahaya adalah dalam membahas beberapa perkara dan berdiri sendiri dalam hal itu. Yang bahaya, kata Imam Al-Ghazali, adalah kita cuba kononnya nak jadi pandailah mencari ilmu secara bersendiri dan kononnya nak tahu dengan cara kita, kan? I want to be independent in knowledge. Jadi tak perlu Nabi, tak perlu Quran, tak perlu apa. Agama pun saya nak cari sendiri. Saya nak fikir sendiri tentang Tuhan. Fikirlah. Tuhan mana yang kita jumpa tak tahu. Itu yang macam-macam ajaran tu. Tu nak buat sendirilah tu. Nak buat sendiri. Sedangkan ajaran yang jelas adalah yang dibawa oleh Nabi. Yang dibawa oleh Al-Quran. Ayat-ayat yang muhkamat tentang Tuhan itu semua telah jelas. Jadi tak perlu kita bersendiri dalam hal agama. Dalam hal agama ni yang penting ialah mengikuti, menuruti, mentaati apa yang telah dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang telah mengikuti baginda. Janganlah diperbanyak membanggakan diri dengan pendapat sendiri, akal fikiran sendiri, dalil sendiri dan keterangan sendiri, dengan mendakwakan bahawa aku mengadakan perbahasan tentang hal-hal ini untuk aku ketahui yang sebenarnya. Yang tadilah aku nak berijtihad sendiri ni, kan, tentang Tuhan pun aku nak fikir sendiri. Kita bukan Nabi Ibrahim, ya kan, dia berfikir tengok matahari, tengok bulan, itu pun akhirnya Nabi Ibrahim kata ini bukan Tuhan ni. Akhirnya dia tunduk kepada Tuhan yang sebenar, kan? Itu tahap Nabi. Tahap kita sesatlah, kan? Ramai yang sesat. Dan sesat itu lebih kepada sebab itulah, sebab tak nak ikut Nabi itu. Kononnya dia lebih hebat, kan? Dia boleh buat sendiri, dia boleh fikir sendiri. Manapun kemudaratan yang timbul dalam pemikiran mengenai ilmu pengetahuan, maka kemudaratannya yang kembali kepadamu adalah lebih besar. Jadi kalau kita nak menggunakan akal kita sendiri berfikir untuk ilmu pengetahuan, sebenarnya kata Imam Ghazali, mudarat yang akan kembali kepada kita itu lebih besar. Berapa banyak hal yang engkau perhatikan lalu menimbulkan kemudaratan oleh perhatian itu yang hampir mencelakakan kamu di akhirat,
kalau tidaklah rahmat Tuhan datang membelainya. Nah, kan? Kalau bukan kerana rahmat Allah, ramai orang yang akan sesat. Nah, sebab itu Imam Ghazali juga dia ada tulis satu kitab, Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah. Kata Imam Al-Ghazali, hidayah Tuhan tu dia ada jalan dia, dia ada dia punya root dia, kan? Bukan boleh cari-cari sendiri. Ha, bukan boleh seronok-seronok sendiri, kan? Di barat hari ini ramai orang yang nakkan agama tapi dia tak nak ikut, dia panggil organized religion. Nah, kan? Christianity dia tak nak ikut. Ini umum lah, Christianity ke Judaism, Islam ke, dia tak nak. Tapi mereka nak kan agama, they want to be spiritual. Jadi mereka buatlah sendiri. Dia buat dia punya halakah dia sendiri, kan. Dia punya gathering cakap tentang spirituality, tentang kerohanian, tapi tak nak cakap pasal Tuhan yang dicerita oleh agama. Kononnya dia boleh sampai kepada ketuhanan dengan cara sendiri, tersendiri. Golongan ni dia panggil the nones, N-O-N-E-S, nones. Cuba Google the nones, ramai ni, dah banyak grup-grup ni. They want religion and spirituality but they do not want to follow the organized religion, agama yang dah ada, dia tak nak. Tapi mereka nak beragama, mereka nak rasa ada kerohanian apa semua. Itu memang sah sesat lah. Memang sah sesat. Agama yang ada pun banyak yang sesat. Ini kan pula yang nak buat sendiri ni, yang nak jumpa Tuhan, nak berbicara tentang ketuhanan sendiri, lagilah sesat. Ketahuilah, sebagaimana seorang tabib, balik cerita tadi, sebagaimana seorang tabib yang ahli mengetahui segala pengobatan, segala ubat-ubat, di mana menjauhkan diri daripadanya. Orang yang tak mengetahuinya, maka demikianlah pula para nabi, tabib hati dan para ulama. Tabib kita, doktor kita yang paling sebenar adalah Nabi lah. Tapi doktor hati lah, doktor hati kita. Dan para ulama, kerana ulama itu pewaris kepada Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris kepada Nabi yang tahu sebab-sebab hidup keakhiratan. Dari itu janganlah terlalu berpegang teguh kepada sunnah mereka dengan akal fikiranmu, maka kamu akan binasa. Kita nak berpegang teguh kepada sunnah Nabi, tapi kita guna akal kita secara bebas, pakai kita punya ijtihad sendiri, itu susah. Sebab itu Sayyidina Umar pernah sebut, bila Sayyidina Umar tengok Rasulullah mengucup Hajar Aswad, Sayyidina Umar kata, aku tak boleh nak fikir kenapa Nabi mengucup Hajar Aswad. Dari segi hikmah akliyah, hikmah rasional, dia tak nampak kenapa kita perlu kucup batu tu. Tapi dia kata disebabkan itu adalah sunnah Nabi, maka aku kucup Hajar Aswad. Ini Umar ni. Umar memang terkenal kerana ijtihad-ijtihad dalam fikih lah. Dalam dia punya urusan pentadbiran pun ada kadang-kadang dia tak ikut Nabi punya cara. Bukan hal agama, hal-hal apa ni, banyak hal fikah yang khusus, yang ni lah, yang detail. Tapi dalam bab-bab yang khusus pasal agama ni, sunnah-sunnah Nabi, Umar terus ikut. Walaupun dia kata, aku pun susah nak justify kenapa kena kucup Hajar Aswad. Kita pun satu batu tu je, kan. Tapi tengoklah orang nak mengucup, kan. Hari itu masa saya pergi Mekah, lama dah, tahun 2010. Habis je semayang dekat masjid apa tu, dekat Kaabah tu, ada yang tak habis salam lagi dah bangun sebab nak kejar Hajar Aswad. Tak habis salam lagi, maknanya batal lah semayang. Tapi sebab nak kucuk sangat,
Sedangkan kucup tu sunat je, tak buat pun tak apa. Yang semayang tu wajib, kena habiskan. Ha, tengok kelirunya sebahagian yang pergi Mekah tu kan. Ha, pergi Mekah ni pun macam-macam jenis orang. Ha, bukan ada periksa kan nak pergi Mekah kan. Kena lulus sekian-sekian ni nak pergi Mekah, tak ada. Nah, itu macam-macam jenis orang kat Mekah tu. Ha, tapi untuk kita berpegang kepada hidayah Tuhan dan jalan yang betul itu, Nabi lah doktor kita yang sebenar. Prescription dari Nabi itulah yang paling tepat. Walaupun kita mungkin duk rasa, susah aku nak ikut sunnah Nabi ni kan. Susah-susah duk fikir nak buat cara sendiri, tak adalah. Tak sampailah kita. Kerana itulah kita punya imam, itulah kita punya driver kan. Tapi kita nak cari driver lain. Kau tahu kita sendiri nak jadi driver untuk agama. Tak sampailah kita. Sampai ke tempat lain. Dari itu, janganlah terlalu berpegang teguh. Berapa banyak orang yang terkena satu halangan pada anak jari tangannya, lalu akal fikirannya menghendaki untuk dia picit anak jarinya itu, kan? Dia sakit dekat dia punya anak jari. Dia rasa, akal dia rasa, elok kita picitlah ke anak jari itu. Sehingga diberitahu oleh tabib yang ahli, yang pandai, bahawa obatnya adalah tapak tangan itu dipicit dari bahagian lain dari badan. Kan? Doktor dia tahulah sebab apa. Tangan tu mungkin ada saraf dia yang pergi ke tempat lain. Macam orang urut kaki lah kan. Kat kaki kita tu macam-macam tu, refleksologi tu. Yang untuk kepala pun kat kaki juga. Dia cucuk, dia tekan kat kaki. Tapi yang tu hanya doktor je lah yang tahu. Yang pakar itu sajalah tahu. Kita, logik kita kalau kat kepala, picit kat kepala lah. Tak, yang ahlinya dia tahu saraf dia tu pergi ke mana, urat-urat dia tu, punca dia kat mana, kat situ dia tekannya. Kalau kita kata, tak logik, saya tak nak ikut. Kita dah melawan ahli lah, kan? Jadi obatnya adalah tangan itu dipicit dari bahagian yang lain dari badan. Orang itu tidak mahu menerimanya kerana dia tidak mengetahui percabangan urat-urat dan pertumbuhannya, kan? Dia punya salur-salur urat tu, serta cara dia punya perlipatannya, kan? Dia punya itulah kerumitan urat-urat pada tubuh itu. Maka begitulah juga urusan pada jalan akhirat. Pada yang halus-halus dari sunnah agama dan adab-adabnya, yang paling tahu benda itu adalah Nabi. Yang paling tahu benda itu adalah ulama-ulama. Kerana ulama-ulama itu menuruti ilmu yang ada dari Nabi. Jadi itulah patutnya kita punya reference point, kan? Para ulama. Tapi tak nak juga, kita nak sendiri. I'm better than them, kan? I can lead my own path to salvation. Suka hatilah. Dan mengenai akidahnya yang menjadi ibadah manusia, Nabi-Nabi inilah mengandung rahsia dan isi yang halus-halus yang tak sanggup keluasan akal manusia dan kekuatannya mengetahuinya. Kadang-kadang tak sampai akal kita untuk berfikir perkara-perkara yang halus-halus tentang ketuhanan, tentang agama, tentang akhirat. Nabi dah pergi ke akhirat tu. Isra Mi'raj, Nabi dah tengok syurga, neraka, dah naik berjumpa Tuhan. Siapa kita nak pertikaikan hal-hal yang halus-halus yang hanya diketahui oleh Rasulullah, dan juga mungkin Rasulullah sampaikan ilmu-ilmu tersebut kepada para ulama dan lain-lain lagi yang mengikutinya lah. Ya? Sebagaimana 2 minit ya. Sebagaimana pada khasiat batu-batu ada hal-hal yang ajaib yang tak sampai ilmu tukangnya ke sana. Samalah, bukan mahal agama saja. Hal batu-batu, geologi kan. Kita tengok batu semacam aja. Batu ni berbelang-belang. Tanya geologis, batu ni lah yang boleh membawa kepada gerakan, pergerakan ke, dan akhirnya jadi gempa bumi dan tsunami dan lain-lain lagi. Panjang cerita dia. Saya pernah dulu ke Jepun,
bengkel tentang disaster management. Oh, geologis ni dia bercerita, oh, kita pun pening dengar dia punya penjelasan tentang kerak-kerak bumi dan macam mana pergerakan dia, lingkaran apa tu semua. Tapi kita percayalah sebab dia kan ahli. Kita tengok batu semacam aja, sama aja semua batu-batu. Ha, samalah dengan agama, yang paling pakar dan yang paling ahli dalam agama ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu Rasulullah lah yang kita harus ikut. Ha, sunnahnya lah yang kita harus ikut. Jadi wallahu alam, kita berhenti dulu setakat tu, kita sambung nanti insya-Allah pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.